Lebih dahulu saya mengambil inisiatif untuk mengadakan taklimat kesihatan mengenai dengan COVID-19 hari ini kerana saya begitu concern, ya, prihatin dengan COVID-19 ini. Kerana kita dulu dah lockdown, semua dah selesai quarantine di istana, kita semua dah merasa susahnya COVID-19 ini terhadap kehidupan kita dari segi ekonomi, dari segi pergerakan, dari segi pelajaran. Jadi sekarang ini kita lihat COVID itu kembali semula di Malaysia dengan mendadak last 2-3 hari yang lepas ni, dalam seminggu ini. Saya ingin mengambil kesempatan di sini, ya, untuk mengingatkan kepada rakyat seluruh Malaysia, jangan relax, ya, jangan ambil lewa saja. Kita semua memainkan peranan yang penting untuk berjaga-jaga untuk menahan daripada COVID ini merebak lagi. Kerana kita sendiri mungkin jadi the super spreader. Kita tak tahu siapa di antara kita. Dan sekarang ini saya tak nak apa, jangan serik, jangan menyesal. Patut kita sepatutnya serik, ya, kerana apa yang kita telah lalui. Jangan menyesal kalau benda ini merebak dengan begitu cepat semula, kerana kita semua, sebagaimana saya cakap lagi sekali, kita semua memainkan peranan yang penting di dalam to stop this COVID from really spreading all over. And we have come, we are now at a stage where I think it's very critical again that we all must take care of ourselves. Kita jaga diri kita, jaga anak keluarga kita, jaga rakyat. Jadi saya sebagai ibu pada rakyat Malaysia, ya, saya minta lah, saya menasihatkan, marilah kita sama-sama semua bersatu padu, bersatu untuk cuba untuk menahan COVID-19 ini daripada merebak dengan begitu cepat sekali. Kerana kesihatan anak-anak kita adalah begitu penting. Kesihatan semua orang penting, ya. Dengan adanya COVID-19, kita tahu ni, anak-anak nak pergi sekolah pun susah. Dari segi pelajaran, ya, mereka tersekat sekarang ini. Jadi, education is very important. So, we are now, kenalah kita semua, ya. Itu yang saya minta sekarang. Saya pun tak tahu apa nak cakap. Tuanku, kepada Tuanku Agung dan saya, begitu, memang begitu ambil berat, begitu susah hati, ya, dengan keadaan yang sedang menimpa kita sekarang ini. Jadi saya harap marilah kita sama-sama bermain, mengambil peranan untuk to stop this. Wabillahi taufik, wa izayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.